diduga telah melakukan tindak pidana penganiayaan, Hendrik Jaya Prasetya alias Patrick, 25 tahun, warga Dusun Lidah, RT2, RW5, Desa Kecamatan Gambiran, digelandang polisi. Pria yang bekerja sebagai sopir truk dan dua orang rekannya itu diduga telah melakukan pengeroyokan terhadap Muhammad, 42 tahun, warga Dusun Truko, Desa Karangsari, Kecamatan Sempu. Nanti kerjanya sama apa, Mas? Sopir. Awalnya gimana kok bisa kayak gitu? Saya habis minum. Iya. Dari mana itu? Dari itu, Pak. Grand Royal. Terus memang saya mabuk. Habis itu kejadian bagaimana saya kurang tahu. Cuman saya posisikan yang bonceng. Yang saya bonceng teman saya namanya Andre itu. Ya, tahu-tahu ada suara Cuk, saya terkejut, saya minggir. Itu tahu-tahu apa tahu-tahu itu? Di jalan raya, daerah dekat rumah sakit Al-Huda. Anak itu yang namanya Hendrik sama Angga dari arah Jajak menuju ke arah Genteng dengan posisi mabuk. Terus mendahului korban, merasa dia diserempet oleh korban, tapi yang sebenarnya yang mendahului adalah si pelaku. Angga sama Hendrik. Nah, setelah itu cekcok, akhirnya dua anak itu meroyok korban. Setelah dikeroyok, ini dipukuli sepeda, dilempar ke sungai. Menurut keterangan Hendri, yang melempar ke sungai adalah Angga. Penganiayaan itu pemicunya apa, Dan? Menurut keterangan orang yang ada di wilayah situ, dia mabuk. Menurut keterangan korban juga, dia bau alkohol. Apa saja jendan yang diderita korban? Ya, untuk bibirnya luka-luka sama keluhan di kepala belakang itu merasa pusing. Tersangkanya yang ditangkap berapa? Sementara satu. Nah, setelah si Hendrik diantarkan pulang, Angga kembali lagi nyari orang itu, ngejak yang namanya Petro atau Win. Nah, itu informasinya katanya juga masih dipukuli lagi oleh dua orang tersebut. Berarti dua orang ini DPO ya? Ya, dua orang ini DPO, dan kejadian itu sudah lama, ada satu bulan yang lalu. Itu kejadiannya bulan Desember, baru bisa kita amankan yang namanya Hendrik 3 hari yang lalu.